Guys, hari ini saya kedatangan sasis cleaner. Ini modelnya kayak gini, guys. Kita tinggal dorong-dorong. Tapi dorong-dorong apa nih? Ini adalah sebuah alat pembersih, aksesoris untuk cat cleaner. Merek apapun, ya. Karena ini modelnya universal. Produk kayak gini harganya juga sangat terjangkau, ya. Kalau mesin HL mah jualan nggak ada yang mahal-mahal. Semuanya terjangkau, tetapi digaransi dengan ketersediaan spare part yang menurut saya terjamin, ya. Saya sudah kunjungi salah satu service center di Bekasi. Saya kunjungi, ternyata juga itu hidup itu, ya. Kantornya itu hidup. Service centernya ada karyawannya, ada ketersediaan spare part, ada antrian-antrian power tool yang sedang di service. Jadi memang ada, bukan bohong-bohongan, guys, ya. Bukan lip service. Mesin HL untuk sasis cleaner ini dijual dengan harga di 300 ribuan. Ada juga yang jual 200 ribuan. Kemudian sudah termasuk dengan konektor seperti ini. Ya, ini universal. Sehingga nanti kita tinggal masukkan ke gun pada jet cleaner seperti ini. Ini juga mudah masangnya. Ya, udah langsung, ya. Kita tinggal dorong-dorong ke kolong mobil. Mantap. Ada 4 titik. Modelnya ke atas, ya, semburannya ke atas dengan kemiringan kurang lebih 20-30 derajat. Luar biasa produk-produk dari mesin HL ini, tidak hanya trafolas, tidak hanya woodworking, metalworking, sampai mesin-mesin pembersih dan aksesorisnya juga diproduksi. Untuk penyimpanannya juga mudah, ini bisa dilepas-lepas gini. Ya, jadi nggak menyita ruang dan waktu seperti lagu, guys. Apa ada judul ruang dan waktu, Jar? Lagu apa itu? Jadi mudah, guys, ya, kita bisa lepas-lepas seperti ini. Yang suka off-road, wah, ini wajib punya, ya. Kalau motor sih nggak perlu dengan peralatan yang seperti ini. Untuk lebih jelas lagi seperti apa sih mesin HL, produk-produknya kayak apa aja, Anda kunjungi, ya, Anda subscribe YouTube dari mesin HL, kemudian TikTok-nya juga ada, Facebook, Instagram, ya. Di sana banyak juga pengujian-pengujian, video-video pendek produk-produk mesin HL. Banyak banget, metalworking, woodworking, cleaning equipment, sampai peralatan rumah tangga juga ada. Dan tahun ini mesin HL juga sedang mengadakan promo undian. Setiap kali Anda membeli produk-produk mesin HL, Anda langsung aktifkan garansinya, itu lewat online, ya, ada tata caranya di kartu garansi, dan di situ otomatis Anda mendapatkan kupon undian yang nanti Anda bisa dihubungi lewat handphone untuk pemenangnya. Nanti kalau nggak salah awal tahun, ya, ada diumumkan, nanti akan dikabari lewat handphone Anda. Semakin Anda banyak membeli produk-produk mesin HL, semakin banyak juga kemungkinan Anda yang menjadi pemenangnya. Karena itu kelipatan, ya, berlaku kelipatannya. Seperti apa feel dan performa dari sasis cleaner produk mesin HL? Kita akan segera untuk mencobanya. Packagingnya seperti ini. Alat cuci kolong mobil, sasis washer. Jadi kita nggak usah nunduk-nunduk, guys. Kalau mau cuci kolong mobil, tinggal semprot-semprot aja. Tinggal hajar-hajar aja. Under Washer Extension HL400. Untuk bahannya terbuat dari stainless steel dan aluminium alloy. Mudah dirakit dan dibongkar, cocok untuk membersihkan kotoran pada bagian bawah kendaraan Anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang produk-produk mesin HL, silakan kunjungi Facebook, kemudian Instagram, dan YouTube dari mesin HL. Kayak gini, guys, ya. Untuk harganya juga terjangkau, hanya di 300-an ribu. Nah, ini udah dilengkapi dengan konektor, ya, kita nggak usah beli. Seperti ini, ada roda 2, jadi nanti kita untuk mendorongnya ini lebih praktis. Logo HL, kemudian ini adalah nozzle-nozzle-nya, ya, ada 4 titik. Sementara di belakang ini adalah sebagai input, ya. Kita tinggal masukkan seperti ini, dan ini quick release, kita nggak perlu setel-setel lagi, ya. Jadi mudah banget. Kemudian kita sambung lagi extension-nya. Iya, seperti ini, guys. Baru kita pasang konektor yang nantinya kita hubungkan ke jet cleaner. Anda bisa pasangkan seal tip, ya, supaya lebih mantap lagi, nggak khawatir bocor. Sehingga nanti kalau kita akan membersihkan tuh tinggal dorong-dorong aja begini, guys, ya. Dengan penggunaan roda ini sangat praktis. Suka nggak percaya saya, gini-gini harganya hanya 300 ribuan. Padahal ini solid banget, ya, stainless. Ini juga besinya juga mantep banget, guys. Saksikan terus video ini bagaimana kepraktisan dalam menggunakan sasis washer HL400 ini. Kita akan coba, ya, menggunakan sasis cleaner.
Jadi ini saya menggunakan QL 1200, mesin HL juga. Dan ini sama dengan jet cleaner yang lainnya. Kita lepas dulu nozzle depannya. Kita udah pasang adapter. Jadi begini, tekan, kemudian putar. Ini terkunci. Kemudian kita tinggal tekan, seperti ini. Nah, gini guys. Jadi melebar ya, ada 4 titik dan dia melebar kurang lebih di 30 derajat. Sehingga kalau kita akan membersihkan sasis, kita cukup seperti ini. Nah, datang aja. Nah, gini guys. Wah, canggih ya. Mantap juga ini idenya. Kita coba nanti yang di samping ya. Ini mantap banget guys. Oh ya. Kita bisa gini. Jelas Jar. Guys, tadi Anda sudah lihat sendiri ya, performa dan kepraktisan dalam menggunakan sasis cleaner produk dari mesin HL ini. Bit quality-nya mantap ya, rapi, terbuat semuanya dari logam, dari metal. Kemudian ada spuyer 4 ya, 4 nozzle, modelnya juga mengerucut gitu ya. Jadi mungkin itu sekitar 20 derajat, 30 derajat, sehingga itu merata. Walaupun 4 titik tetapi merata semburannya. Mantap, jadi saya juga nyuci-nyuci mobil jadi lebih enak lagi ya. Kalau kita habis pakai kena lumpur-lumpur, enak banget membersihkan dengan ini. Memang ya ini tidak bisa kalau kita hubungkan dengan selang biasa, selang dari pompa air, tentunya tekanannya nggak akan kencang. Jadi kita harus punya dulu yang namanya mesin jet cleaner. Kalau mesin HL juga produknya bervariasi banyak, ada yang cordless, ada juga model yang QL 1200 nih yang saya punya ya, QL 1200. Dan tipe-tipe lainnya masih banyak lagi guys. Ada yang di atasnya, ada juga yang mempunyai pengaturan variabel speed atau variabel tekanan. Jadi kita bisa atur. Kalau misalnya kita akan membersihkan AC, nggak butuh tekanan yang gede. Nah, dengan QL berapa saya lupa ya. Nanti Anda silakan kunjungi aja untuk website dari mesin HL. Ada YouTube-nya juga, Anda subscribe, Anda follow Instagram-nya. Di sana banyak banget guys ya, produk-produk mesin HL. Siapa tahu ada promo menarik, promo diskon yang bisa Anda dapatkan. Ya, dan setiap pembelian produk-produk mesin HL juga mendapatkan kupon berhadiah untuk mengaktifkan kartu garansinya. Jos, pokoknya mesin HL ini sangat recommended kalau Anda hobi bersih-bersih mobil sendiri ya. Ini wajib punya juga yang begini. Jadi kita nyuci itu nggak terlalu capek. Oke guys, sekian video review ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayi, Abang Mangan Channel.